sebagai bahan untuk menolak agar tidak terjadi hujan, Mas. Itu sebagai sarana saja, ada bawang merah, lombok kecil, lombok merah. Itu untuk menangkal supaya tidak terjadi turun hujan. Disingkirkan karena kita punya hajat. Itu memang adat orang Osing. Apu kerek, ure-ure, bawang, lobok, lobok cilik, ambil lobok Jawa, lobok Jawa, lobok gede. Itu kawe niku meneh ana udan gitu-gitu ceritane. Sebagai bahan untuk menolak agar tidak terjadi hujan, Mas. Itu sebagai sarana saja, ada bawang merah, lombok kecil, lombok merah. Itu untuk menangkal supaya tidak terjadi turun hujan. Disingkirkan karena kita punya hajat. Itu memang adat orang Osing. Biasanya ini dipakai untuk hajatan nikahan, sunatan, juga bangun-bangun rumah. Gunanya agar tidak hujan, Pak. Tidak hujan. Dan tradisi ini dimulai di masyarakat Chongqing ini mulai kapan nih, Pak? Mulai zaman dulu, Mas, mulai kakek moyang kita sudah pakai seperti ini. Tapi medianya juga bermacam-macam, ada yang pakai pecut, pakai keris, ada yang pakai ginian. Tergantung orangnya. Biasanya mungkin kalau tidak dilaksanakan mungkin hujan kebiasaannya, Pak. Menurut pendapat Pak gimana, Pak? Ya masa begitunya, ini kan cuma waktu-waktu gini ini butuh ini bantuan supaya tidak terjadi hujan, Mas. Untuk masyarakat apa namanya, Chongqing ini, Pak? Apa? Chongqing. Chongqing itu semuanya melaksanakan kayak gini nih, Pak? Semuanya melaksanakan begini. Mungkin pernah Bapak ada cerita tidak memakai ini mungkin gimana-gimana? Ya iya, kalau tidak memakai ini biasanya terjadi hujan. Hujannya besar pakai angin lagi. Di sini pun tidak boleh melanggar sumpah itu karena kita berkibat pada Wongso Karyo ini, Mas. Mbak Wongso Karyo, Pak, ya. Mungkin bisa diceritakan, Pak, adat-adat lain yang ada di Desa Chongqing ini, Pak? Adat-adat lain yang ada di Desa Chongqing ini kita menyangkut ya petilasan maupun Wongso Karyo. Ada resik kagungan, ada resik biasa. Resik biasa itu tiap hari Jumat nyapu di makam. Kalau resik kagungan biasanya bulan-bulan tertentu kita membasuh lawan-lawannya Mbak Buyut. Itu pun yang kalau padilannya sampai tanya sama juru kuncinya. Kalau Mbak Semi itu sesepuh Gandrung sini mungkin. Juga Ibu Gandrung Banyuwangi, Pak? Ibu Gandrung Banyuwangi. Mbak Semi cikal bakalnya mungkin dari, kalau tidak salah dari Seblang, ya. Betul. Kalau masyarakat Chongqing ini mungkin 90% atau 90% bahasa using semua, ya. Using deles. Using deles, ya. Usingnya kasar tapi. Jadi dulu mungkin Chongqing ini juga banyak gandrung mungkin, Pak, ya. Memang banyak gandrung. Sampai Mbak Semi dijuluki. Di Chongqing ini termasuk tanah perdikan, ya. Sikal bakal tanah perdikan. Di sini nih, Pak. Jadi tanah bebas, Pak, ya. Bukan tanah pertama kali mungkin adat orang using di sini. Menyebar kemana-mana. Di masyarakat Chongqing ini tradisi seperti mocoan lontar Yusuf itu apa masih terpelihara ini, Pak? Iya, terpelihara, Pak. Ya, masih jalan. Soalnya kalau ini wong tuwek. Kalau wong tuwek kok belum ini. Yo mage tiap bulan haji. Tiap bulan haji. Bulan haji masjid ya, amatan niku. Nong cukup jalannya buyut, ya tetap sampai melaku sampai saya. Dan juga mungkin tradisi selamatan kampung masih terjaga di sini.
Di mana bagian Selamatan Kampung itu, Pak? Selamatan Kampung itu ada latar. Latar itu dewe-dewe kan. Pulung itu itu perlu ditutup, Pak. Karena juru kampung hanya tetap noring latar. Jadi Selamatan itu marah sembahyang maghrib. Matur sudah maghrib? Marah sembahyang maghrib. Terus yang dipakai itu namanya siapa? Namanya apa itu, Pak? Ngomong. Iku duduk kanggo nyarang udang go syariat jare wong tuwa iku ditinggal. Dadi nggo yombo nggo pas duwe gawe, pas nggo ajatan sunatan ditinggal. Sapu kerek ure-ure. Oh, hang niku namine sapu kerek ure-ure, Kang. Oh. Niku napa mawon, Kang? Gawang, lobok, lobok cilik, ambil lobok Jawa, lobok Jawa, lobok gede. Iku nggo syarat lah gambane meringkang ya. Thank you.